Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malu ba'du. Kita masih berada dalam program Belajar Sirah lewat video dan masih membahas beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada video sebelumnya kita sudah bicara tentang penggalian atau ditemukannya kembali sumur Zamzam, lalu kisah tentang Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Rasul yang pernah mau disembelih oleh ayahnya. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang detail dua kisah ini. Nah, kisah berikutnya adalah tentang Ashabul Fil atau pasukan gajah. Ini penting karena ini menjadi semacam mukaddimah prolog kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kalau ditanya kapankah Nabi lahir, maka kita akan menjawab Nabi lahir tahun gajah. Nah, mengapa disebut dengan tahun gajah? Ya, disebut dengan tahun gajah karena ini tidak bisa dipisahkan dengan seorang panglima perang yang juga menjadi gubernur Yaman, yang karena iri melihat Mekah itu selalu ramai dikunjungi oleh kafilah dagang, disinggahi oleh para musafir. Kita tahu di Mekah itu ada Ka'bah dan ada air Zamzam. Dan ini menjadi penyebab utama atau diantaranya mengapa para musafir dan para pedagang itu banyak datang ke Mekah, mampir ke Mekah. Sehingga kota Mekah itu menjadi ramai dan rumus hukum sosial berlaku ya. Di mana ada keramaian, maka di situ akan ada bisnis, akan ada transaksi. Maka jadilah Mekah itu menjadi kota bisnis yang dihadiri oleh banyak orang, dan ini mengundang cemburu Abraha, panglima perang sekaligus sebagai gubernur Yaman pada waktu itu. Maka dia ingin memindahkan pusat keramaian Mekah Al-Mukarramah ini ke negerinya Yaman, Sana'a. Maka dia melihat penyebab atau di antara penyebab ramainya Mekah itu karena keberadaan Ka'bah, bangunan tua ini. Akhirnya dia bikin juga bangunan besar, megah, Al-Kanisa, semacam gereja yang mewah, mungkin berlapiskan emas di Yaman. Dia berharap orang tersebut datang ke Yaman juga dan meramaikan negerinya. Kalau orang sudah datang dan keramaian terjadi, maka akan terjadi transaksi bisnis. Masalahnya, walaupun gereja tersebut sudah dibuat gede dan kemudian mewah, tapi orang-orang tidak juga datang. Pusat keramaian tetap berada di Mekah. Nah, ini yang membuatnya kesal. Bahkan ada riwayat, ada salah seorang Arab mendatangi gereja tersebut dan buang kotoran di situ. Ini yang membuat dia semakin kesal. Maka muncullah dalam benaknya untuk menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Maka berangkatlah dia, yang alhamdulillah, dari Yaman, kalau kita lihat peta, terus ke atas menuju ke Mekah, dengan pasukan gajah yang banyak. Tibalah dia di suatu tempat yang berada di daerah Arafah dan sekitarnya. Di situ ada sebuah lembah Muhayyisir namanya. Dia datang ke situ dan kemudian membuat semacam markas sebelum menghancurkan Ka'bah. Nah, penduduk Mekah tidak mungkin berani melawan, apalagi kemudian dikisahkan Abraha ini mulai nakut-nakutin penduduk dengan merampas hewan ternak mereka. Ada 200 hewan ternak yang dia rampas. Nah, Abdul Muthalib sebagai pimpinan, sebut saja demikian, tokoh ke Mekah pada waktu itu, dengan sepenuh keberanian dia mendatangi Abraha ini ke tendanya di daerah sekitar Arafah menuju ke Muzdalifah, daerah-daerah tersebut. Dan ketika dia datang kemudian diterima oleh Abraha, kata dia, mau apa? Mau apa Anda datang? Apakah Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah tersebut? Oh tidak, kata Abdul Muthalib, saya datang untuk mengambil hewan-hewan ternak yang kalian rampas. Ana, kata dia, Rabbun lil ibili. Saya ini pemilik unta-unta ini. Wal Ka'batu, kata dia, dan Ka'bah itu, laha Rabbun yahmiha. Ada Tuhan yang akan menjaganya.
Maka singkat cerita, innakumullah, dia Abraha segera melepaskan unta tersebut dan mengembalikannya kepada Abdul Muthalib, sementara pasukannya segera bergerak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Namun sayang, setiap kali hewan tersebut, gajah-gajah tersebut diarahkan ke arah Ka'bah, dia tidak mau. Nah, saat itu kemudian Allah SWT mengirimkan tentaranya. Dalam surat Al-Fil dikatakan, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kemudian mengirimkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan dari neraka sijil, sampai kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka musnah, dan menjadikan mereka seperti benda-benda, dedaunan, sesuatu yang dimakan ulat. Maka hancurlah Abraha, dan ini menjadi salah satu isyarat lahirnya Nabi akhir zaman, di mana Allah SWT memelihara Baitul Atiq, rumahnya yang mulia. Karena itu tahun ini disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nah, tahun inilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita bertemu lagi pada seri berikutnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.